Pemirsa, kericuhan mewarnai pembongkaran ruko di Jatinegara Kaum Jakarta Timur siang tadi. Kericuhan bukan terjadi antara petugas Pemprov DKI Jakarta dengan pemilik ruko, namun dengan warga sekitar yang merasa dirugikan karena rumah mereka terkena reruntuhan bangunan. Kericuhan ini terjadi karena warga kesal. Rumah mereka ikut tertimpa reruntuhan bangunan saat petugas membongkar belasan ruko di Jatinegara Kaum, Cakung, Jakarta Timur siang tadi. Kekesalan warga kian memuncak karena akses jalan menuju pemukiman mereka juga tertutup reruntuhan. Rugikanlah, jalan tertutup. Dari awal jalan tutup kita udah protes kan? Warga mau lewat mundur lagi. Kantor tuh tertutup. Tutup. Pegawai semua itu. Pihak penertiban pengawasan bangunan P2B Jakarta Timur berjanji akan mengganti kerugian warga yang terkena imbas akibat pembongkaran ini. Bertanggung jawab dalam hal ini, kalau memang ada kerugian di alam masyarakat, silakan ajukan ke P2B. Kita siap untuk menampung mereka. Pembongkaran ruko terpaksa dilakukan petugas karena dinilai melanggar peraturan setelah sebelumnya surat peringatan yang dilayangkan tidak digubris pemilik ruko. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.